اللهم صل وبارك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اما بعد فيا ايها الحاضرون اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القران الكريم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ahmad Sarifuddin bin Bapak Solikin, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan wanita pilihan saudara yang bernama Wahyu Sofia Ningsih binti Bapak Pusiono, yang perwalian walinya telah diwakilkan kepada saya dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 3 gram dibayar tunai. Saya terus memberikannya Wahyu Sofia Ningsih untuk diri saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai. Saudara Ahmad Sarifuddin bin Bapak Solikin, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan wanita pilihan saudara yang bernama Wahyu Sofia Ningsih binti Bapak Pusiono, yang perwalian walinya telah diwakilkan kepada saya dengan mas kain berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Wahyu Sofia Ningsih binti Bapak Pusiono untuk diri saya
dengan emas kawin, seperangkat alat sholat, dan cincin emas berat 3 gram dibayar tunai. Kasih berikut, Pak. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al hadal hadda haddan mubarakan haddan laisat akibatuhu firakan wala khusuman haddan mubarakan lahuma wa alaihima sihlahuma wa ukhrahuma hatta ya toka wa ambarudin anuma ya rabbal alamin barakallahu laka wa barakallaika wa jama'a bainakuma fi khair Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina wa aqrabina min ahli ilmi wa al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-sharri wa ghayr innaka ala kulli shay'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin yang ini kanjuran dan tangan dua kali. Pada hari ini Minggu tanggal 19 Juli 2020 saya Ahmad Zarifuddin bin Bapak Solikin berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergeli istri saya bernama Wahyu Sofianingsih binti Bapak Bojono dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sikap taklif sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak reda dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian saya membayar 10.000 sebagai uang kepada saya, jatuhlah talak saya kepadanya, talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberi kuasa untuk menerima uang impak tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Semarang 19 Juli 2020 Ahmad Zarifuddin. Tahan yang diterima, tahan itu proses. Lihat sini, lihat kamu.